Sekarang kita mau mewarnai pakai cat putih Mowilac ini ya. Saya tidak dibayar dengan Mowilac, tapi saya menggunakannya. Man ana. Tuh, catnya kok sudah habis. Tinggal sedikit. Tapi masih bisa ini. Masih bisa kita pergunakan. Kita koreti saja ini ya. Saya pakai kuas ini lebarnya berapa ini, 1,5 cm. Jadi kira-kira sendiri nanti ya guys ya, kalau mau coba-coba itu. Ini tambah sedikit biar agak cewer. Ini cat tembok guys, kalau pakai cat minyak atau painting oil itu lebih mudah lagi. Kalau akrilik sama juga. Kita mulai sini dulu. Lihat. Ini kuas kita miringkan begini. Nah, jadi toh. Jadi ini huruf alif ini. Bikin lincip bener ya, lincip sudah. Kalau bisa, kalau sudah pakai kuas gini jangan sampai keliru ya, karena ini warnanya hitam, ini catnya putih. Kalau sampai keliru ya tidak bagus nanti. Apa, menghapusnya susah sekali itu. Ini karena ini enggak kelihatan di kamera, ini tak buat yang sini aja. Oh iya, maaf, ini syutingnya cuma pakai HP guys. HP berkekuatan ya, lumayan lah ini. Daripada HP yang dulu. Ini lagi, ini tak buat ini alam ini ya. Miring, ini kuasa miring ini. Kalau saya miring. Lihat, aduh. Yang goyang ini kayaknya. Ini grupnya miring-miring. Nah, sekarang H, lahu. Sebenarnya dalam aturan-aturan membuat kaligrafi atau menulis syarat itu, saya kira ada aturan-aturannya ya. Apa katanya dari kanan ke kiri begini, nggak boleh putus. Tapi mungkin itu mungkin loh. Kalau saya ya enggak ya, dari kanan ke kiri juga boleh, yang penting hasil akhir. Hasil akhirnya hurufnya tidak kurang gitu loh. Kalau hurufnya kurang, katanya harusnya berbeda. Katanya, tapi karena saya enggak ahli nahwu ya. Nahwu sorob. Ahli apa ini saya? Bingung. Saya sudah bingung, saya ini ahli apa. Nah, ini sudah kelihatan pakai kuas gini. Oh, tidak kelihatan karena kuning dengan cat putih hampir saja sama. Tidak mengapa, nanti kita sikat lagi. Jadi tiap huruf ini punya karakter ciri khas sendiri-sendiri ya. Kalau saya menulis syarat ciri khasnya seperti ini. Hot apa fontnya ini punya ya, apa enggak tahu. Di Vanizali apa ini hotnya ya, punya saya sendiri ini, hot moral.
biar agak keren lah. Tarik kesini guys, ini sini. Dulu ada yang komen itu, ini namanya kontemporer mas, jadi bebas bentuknya. Maksudnya yang penting bisa dibaca katanya. Ini iya ya, masuk dulu ayah masih ini besok masuk minum ya guys ya, ini alatnya tak tabrakin sini aja. Nah ini sebenarnya kalian bisa melakukan di rumah selama anda telaten ya, tarik malam gitu. Selama anda telaten saya yakin bisa. Enggak harus berjiwa.